pada suatu sore sesudah hujan lebat, tak dipungut kembali oleh pemiliknya. Akasia tepi jalan dengan butiran air di pucuk-pucuk daunnya akan bercerita dengan sedia apa kiranya sampai pipinya sipu-sipu malu. Pipi akasia, pipiku belum pulang. Pipi akasia, pipiku ada seorang gelandangan menyeberang jalan ini. Lalu lintas ramai hingga agak lama dia di seberang jalan sana. Agak lama dia memondong anak bayinya. Agak lama hujan tercurah memandikan mereka. Agak lama bayinya menangis dalam curah hujan. Tapi tak ada topi di kepala mereka. Dan orang-orang yang punya payung bersiul-siul memuji kebesaran alam ciptaan Tuhan. Yeah.